Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Kapolsek Bekasi Kota Kompol Armaini memberikan bantuan paket sembako kepada anggota Pokdar Kamtibmas sebagai wujud kepedulian dan menjaga solidaritas di lingkungan khususnya di wilayah hukum Polsek Bekasi Kota. Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek memberikan 10 paket sembako untuk satu subsektor yang terbagi di dua lokasi, yaitu di Sekretariat Pol Subsektor Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, dan Sekretariat Pokdar Kamtibmas Bayangkara Subsektor 26 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat. Kapolsek menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam melawan wabah COVID-19. Pada pagi hari ini, kami dari Polsek Bekasi Kota sengaja untuk melakukan silaturahmi dengan teman-teman Pokdar Kamtibmas karena situasi dan kondisi kita pandemi saat ini. Jadi mungkin kami dari Polsek Bekasi Kota kurang banyak silaturahmi lah ya dengan Pokdar Kamtibmas karena banyaknya kegiatan-kegiatan kita. Jadi pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, kami dari Polsek Bekasi Kota sedikit berbagi, yang mana tujuan ini walaupun masih masa pandemi, tapi tetap mengingatkan kepada teman-teman Pokdar Kamtibmas untuk selalu menjaga kesehatan diri dan memenuhi protokol kesehatan COVID-19. Mas, Subsektor Kota Baru. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.